Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah armada kapal ekspres untuk sejumlah rute ke Kepulauan Seribu. Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan pembenahan Pelabuhan Kali Adem sebagai persiapan. Hal tersebut diungkapkan PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat meninjau Pelabuhan Kali Adem. Sumarsono menyebutkan masih ada kendala dalam rute tersebut, salah satunya pendangkalan tepi laut. Usai pembenahan, pihaknya segera membuka rute Kali Adem ke sejumlah pulau di Kepulauan Seribu dengan kapal ekspres. Sunda Kelapa, tapi ada juga yang nanti dari sini. Cuma memang ada problem dangkalnya. Kedalamannya kurang, minimum 3 berapa lah? 3,5 sampai 4. Nah, sekarang kan 2. Ini memang pembenahannya termasuk pengerukan sebenarnya harus dilakukan, pendalaman. Jadi ke depan memang harus dari